semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana cara bikin ombre lips yang bagus dan bakal bikin kalian kayak cewek Korea. Oke, langsung aja kita pakai ya. Ini masih simple aja. Nah, yang pertama aku pakai lip cream dari Madame G. Nih, kalau ombre itu kan harus butuh dua warna lipstick. Jadi ini aku dari Madame G juga udah dua nomor. Ini yang nomor 404. Ini warnanya tuh kayak gini, kayak nude tapi pink gitu. Sama yang ini merahnya buat di dalamnya. Ini yang nomor 409. Nah, langsung aja kita pakai ya. Ini yang pertama kita pakai yang warna nude dulu. Lip cream dari You. Aku pakai yang Lucious Matte Lip Cream nih. Ini yang Exchange sama yang Midnight Sensation. Ini yang merahnya dan ini yang nude-nya. Jadi hasilnya gini. Aku pakai lip cream dari Purbasari. Ini yang nomor 1 Vinca sama yang nomor 5 merahnya Fresia. Jadi gini hasilnya.
tetesin ke bibir. Nah, sekarang kita lihat ya warna lebih jelasnya di tangan. Ini aku mulai dari yang Madam G. Jadi warnanya tuh gini. Dia lebih ke warna pink muda banget gitu sih daripada kenutnya ya. Tuh. Terus kalau yang you, nah kalau yang you ini menurut aku lebih emang kenut, terus kayak lebih ke coklat muda gitu. Tuh. Yang ketiga ada dari Purbasari. Tuh dia lebih muda lagi dari warna yang atasnya. Kalau yang Purbasari ini kataku warnanya sih lebih ke soft gitu. Ini dia. Nah sekarang yang merah, yang merahnya Madam G. Yang merahnya Madam G itu nih. Wow. Nah, dia tuh kayak merah pink gitu loh. Terus kalau yang you, nah, ini kayak merah darah. Merah tua banget gitu. Yang ketiga, ini yang dari Purbasari. Ini hampir sama sih sama yang you, tapi dia lebih ke merah cabe kali ya. Tuh. Jadi ini dia deh warna-warna yang tadi aku pakai. Dan ini menurut aku bagus semua warnanya kalau diaplikasin ke bibir dan cocok banget dijadiin ombre lips. Jadi kalian kira-kira suka yang mana warnanya? Kalau aku sih suka semuanya ya. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video aku selanjutnya ya. Aku mau bikin apa lagi ya. Oke, tunggu aja nanti. Dadah.